Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bidan Bonsai. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, saat ini saya akan melakukan program dari bahan kimeng, beringin kimeng. Programnya adalah pecah batang. Jadi program pecah batang ini tujuannya adalah untuk membentuk bogel. Apa itu bogel? Bogel itu postur dari sebuah bonsai yang paling bawah dari tajuk. Itu disebut bogel. Ya. Nah, dari bogel ini nanti akan memunculkan akar. Dan diharapkan dia akan mengerucut seperti segitiga. Bogel yang bagus itu adalah bogel yang bentuknya segitiga. Nah, tujuan memecah batang dari bahan ini adalah supaya punya karakteristik membogel seperti segitiga itu tadi. Bahan ini sebetulnya sudah melalui program, ya, program awal yaitu pecah batang. Nah, kemudian setelah di-stek, ya, ini saya akan lakukan program lagi. Jadi ini program lanjutan yang tadinya 4 menjadi 8. Teknik yang sederhana dan mudah dikerjakan dan bisa oleh siapa saja. Jadi saya sengaja membuat video yang saya tampilkan semudah mungkin, yang bisa mudah untuk ditiru. Dan kegiatan ini mengadopsi kepada bahan. Jadi untuk jenis kimeng, termasuk juga jenis lainnya tentunya, ya. Jadi untuk membuat perlakuan itu memang sebaiknya sedini mungkin, selagi masih mudah untuk diatur lah, begitu kira-kira. Jadi sebelum dilanjutkan, saya berpesan ya kepada teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, ya, silahkan komen, ya, dengan komen meninggalkan jejak sehingga saya mudah untuk sama-sama belajar, begitu kurang lebih. Dan jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa saling bertegur sapa, ya. Karena kita tidak bisa besar sendirian, tentu berkat kerjasama semua pihak. Dan teman-teman juga yang sudah berkontribusi banyak terhadap Bidan Bonsai, saya ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu ke depannya. Oke teman-teman, ayo kita langsung ke TKP. Ini bahan kimeng ini pernah saya pecah batang. Berikut videonya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan program lanjutan, ya. Ini sudah ditelan ini kawatnya. Gimana perkembangannya sekarang? Seperti ini, ya. Jadi kawat ini dulu adalah untuk angker, untuk penyangga biar nggak roboh. Sekarang saya akan pecah lanjutan. Yang penting belah, yang penting belah sampai atas. Oh ya, sampai atas nih. Ini masa ganjal. Ini untuk sementara nih, kita bisa pilih dulu. Saya ya.
Kalau jenis fikus ini, wah, cuek. Enggak apa-apa. Bandel dia. Dikasih ganjel aja di kaki, ganjel batu saja nanti. Nah, ini untuk fikus tidak usah dipotong ya. Oke, kembalikan saja medianya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi pecah empat, pecah lagi menjadi delapan. Nanti lebarkan lagi. Bisa menjadi cabang pertama, tapi nanti diupayakan supaya tumbuh lebih cepat bisa menyalip ini. Ada yang cuel, ini diikat saja. Kalau untuk jenis fikus itu gampang sekali. Well, dia akan rapat kembali. Nanti sekitar 2 bulan lagi kita pecah lagi, masing-masing pecah menjadi 2, berarti 16. Untuk jenis fikus itu gampang sekali. Jadi untuk jenis fikus kalau lagi program seperti ini tidak usah dikurangi daunnya.
dan akarnya tidak usah dipotong, dikurangi. Beda dengan sancang. Kalau sancang daunnya harus dikasih habis, tinggal sisakan pucuknya, kemudian akarnya bisa dipotong sebagian. Oke, terima kasih.